Oke, baik, kita langsung mulai saja ya. Perkenalkan dari Gregoria Mariska. Pertama saya ucapkan selamat untuk pertandingan hari ini. Bisa diceritain gimana sekarang perasaannya dan apa komentar tentang pertandingan hari ini? Tes. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan hari ini saya bisa main sesuai apa yang saya mau dari awal. Jujur agak sedikit aneh ya main di Indonesia dengan penonton sebanyak ini lagi karena udah lama juga nggak ngerasain suasana seperti ini. Jadi tadi jujur pas masuk mau masuk court tuh lebih tegang sih daripada biasanya. Cuma ya pas main puji Tuhan bisa mengatasi dengan baik. Terima kasih. Silakan dari Mbak Mas yang ingin bertanya boleh. Ada yang mau bertanya? Iya, Mbak, silakan. Mungkin di game pertama pola dia nggak masuk gitu ya Mbak di saya karena beberapa kali dia melakukan kesalahan sendiri yang cukup menguntungkan buat saya sehingga di game kedua dia mungkin menerapkan pola yang sama cuma dengan cara lebih apa ya lebih efisiensi lebih dia mau saya lari-lari dulu mau mungkin apa ya nggak mau buang-buang poin seperti di game pertama sih Mbak. Silakan Mbak. Tadi kan pada set kedua itu sempat jatuh. Sebenarnya apa sih kendalanya kayak gitu kok bisa terjadi yang pertama yang kedua? Tadi kan kata kamu deg-degan juga ya pas masuk karena mungkin penonton yang banyak sekali dan akhirnya kita ada penonton juga di sini. Nah itu bagaimana rasanya juga ditambah ditonton mau minta gimana? Yang jatuh yang mana Mbak? Yang kan ada dua kali jatuh. Yang terakhir tadi. Tadi kan yang pas jatuh sempurna itu dia nyerang ke body saya kan emang refleks aja sih mbak refleks kaget jadi apa ngambilnya pun nggak tahu gimana kan terus juga sama posisi kaki saya rada slip gitu sih jadi nggak seimbang aja sih tapi nggak apa terus untuk mengatasi tegang sih apa ya karena tadi di samping Kameli dan Kak Jonah juga main jadi mungkin bagi dua gitu kan penonton gak mungkin fokus ke saya aja jadi itu sih yang lumayan bisa apa ya bisa menetralisir tegangnya terus juga kalau atlet sih saya rasa kalau udah merasa panas gitu udah hilang sih bahan tegangnya gitu. Iya ada yang lain silakan. Memberikan yang terbaik sih Mbak, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan permainan terbaik saya. Jujur saya nggak ada target spesifik apa, cuma saya punya keinginan yang tinggi sih Mbak untuk apa ya untuk berjuang semaksimal saya. Oke, ada yang lain? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih.